السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي الأشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. حديث رواه مسلم. حاضرين kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan kenikmatan bagi kita semua, sehingga kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di malam yang ke-28 ini. Mudah-mudahan di sisa-sisa hari, malam-malam yang tersisa di bulan Ramadan ini, kita diberikan kemudahan, keringanan dalam memaksimalkan waktu-waktu yang ada ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang berupaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Di dalam hadis yang dibacakan pada mukaddimah tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana menggambarkan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi bulan Ramadan. Dalam hadis itu dikatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan dalam beribadah kepada Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Lebih lagi kesungguhan beliau bertambah. Lebih lagi kesungguhan beliau dalam beribadah itu meningkat dan bertambah manakala datang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dibandingkan daripada hari-hari yang lainnya pada bulan Ramadan tersebut. Maka sesungguhnya ada keutamaan dan kemuliaan di 10 hari yang terakhir yang kita hampir saja mendekati kepada penghujung daripada bulan Ramadan, yaitu adanya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menuliskan, mencatat segala yang akan berlaku di muka bumi ini pada Lauhul Mahfuz. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala mencatat di Lauhul Mahfuz apa urusan-urusan apa yang akan berlaku di muka bumi ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, taharrau lailatul qadr fil ashril awahir. Cari-carilah oleh kalian malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan secara spesifik, di antara 10 hari yang terakhir itulah terdapat malam-malam yang ganjil. Taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam kemuliaan itu pada malam yang ganjil di bulan atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sesungguhnya orang yang melaksanakan qiyam, orang yang melaksanakan sholat di malam hari pada malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada orang tersebut atas dosa-dosanya yang terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya mengatakan, man qama lailatul qadar, siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar,
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sesiapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar dengan didasari keimanan, dengan didasari mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan pada ayat yang tadi imam bacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfisyah lailatul qadri khairum min alfisyah. Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bila kita kalkulasikan, maka 1000 bulan itu adalah setara dengan 83 tahun lamanya. Satu amalan kebaikan, satu perbuatan baik, satu perbuatan ibadah yang ditunaikan jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahala kebaikannya adalah lebih baik daripada ibadah yang dilakukan sepanjang 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Demikian juga di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa para malaikat akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan, menyampaikan keselamatan, ketentraman dan ketenangan kepada orang-orang yang beriman yang mengisi malam Lailatul Qadar tersebut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikah, para malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warruhu fiha, dan juga malaikat Jibril, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin daripada Tuhan mereka, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr, menyebarkan keselamatan, ketentraman sampai dengan terbit fajar di hari esoknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tuntunan para sahabat ridwanullahi alaihim dalam mengisi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Di antara amalan-amalan sunnah yang ditunaikan oleh Nabi dan para sahabatnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah tidak melewatkan hari ataupun malam-malamnya dengan melaksanakan i'tikaf. Diam di masjid, diniatkan untuk beribadah kepada Allah, diisi dengan amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyral awakhir min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, amalan sunnah yang dapat kita tunaikan yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak untuk memberikan sedekah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas menggambarkan bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau itu lebih bertambah lagi, lebih meningkat lagi manakala datang bulan Ramadan. Kana ajwadu minar rihil mursalah. Bahkan di dalam hadis itu Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan bahwasanya kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih baik daripada angin yang berhembus, yang sejuk, yang tenang dengan membawa segala kebaikannya. Ini yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya adalah dengan melaksanakan atau dengan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mendengarkannya, membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, memahami makna-makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau didatangi oleh malaikat Jibril pada setiap malamnya. Kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Adalah Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an ke hadapan malaikat Jibril di setiap malamnya. Imam Syafi'i rahimahullah beliau menghatamkan Al-Qur'an. Beliau menghabiskan satu bulan di bulan Ramadan ini dengan menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali hafalan hatam Al-Qur'an. 60 kali hatam Al-Qur'an.
bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, Imam Syafi'i rahimahullah dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Beliau tingkatkan, lebihkan menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, berinteraksi dengan lebih banyak lagi bersama dengan Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan sampai dengan 60 kali bisa menghatamkan Al-Quran. Maka pertanyaannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di manakah kita ketika Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah berikan ampunan-ampunan kepada kita semua? Di manakah kita ketika Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan segala kemurahannya, dengan segala kemuliaannya, beliau memberikan, Allah taala memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda dari segala amalan yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, bila memungkinkan, bila berkesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, maka tunaikan ibadah umrah di bulan ini. Karena sesungguhnya pahala ibadah umrah yang ditunaikan di bulan ini sebanding dengan, setara dengan ibadah haji. Pernah suatu ketika wanita dari kaum Ansar datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak berkesempatan. Aku tidak berkesempatan untuk bisa berangkat haji bersamamu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada wanita itu, "Idza jaa Ramadan." Bila datang bulan Ramadan, i'tamiri, berangkatlah kamu untuk pergi umrah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena sesungguhnya ibadah umrah yang ditunaikan di bulan tersebut, ta'dilu hajjatan, sebanding setara dengan ibadah haji. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah yang dilakukan Nabi dan juga para sahabatnya adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bila mana aku tahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, lantas doa apa yang bisa aku panjatkan pada malam tersebut?" Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyaklah berdoa, "Allahumma innaka afuun." Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mengampuni. "Tuhibbul afwa." Engkau sangat senang, Engkau sangat suka memberikan ampunan. "Fa'fu anni." Maka ampunilah diriku. Bila itikaf ditunaikan, bila amalan sunnah berinteraksi dengan Al-Quran dilaksanakan, bila memperbanyak doa juga dilakukan, bila qiyamul lail ditunaikan dan amalan sunnah yang lainnya ditunaikan, maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang bisa meraih kepada kita, yang bisa mengantarkan kepada kita untuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang sudah dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan lebih diperhatikan oleh Allah. Maka orang tersebut akan lebih dikasihi Allah. Maka orang tersebut akan lebih dibimbing oleh Allah. Maka orang tersebut akan lebih dipelihara dan dijaga segala perbuatan organ tubuhnya dari segala hal yang buruk baginya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan adalah hambaku yang beriman terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, "hatta uhibbahu," sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. "Fa idza ahbabtuhu," apa yang berlaku bila Allah sudah cinta kepada hamba-Nya yang beriman? "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Jika aku sudah mencintai hamba-Ku, maka aku menjadi pendengaran dengannya ia mendengar. "Wabasharahu alladhi yubsiru bih." Aku menjadi penglihatan dengannya ia melihat. "Wayadahu allati yabtishu biha." Aku menjadi tangan yang dengannya ia menggenggam. "Warijlahu allati yamshi biha." Dan aku menjadi kaki yang dengannya ia melangkah. "La in sa'alani la'ataituh."
Kalau ia minta, mohon, bermunajat kepadaku, la'atuituh, pasti aku akan beri. Wala in sa'alani, wala in ista'adhani, la'u'idhannahu. Kalau ia meminta perlindungan, penjagaan, pemeliharaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'uizannahu, maka pasti aku akan lindungi dia, aku akan jaga dan aku akan pelihara dia. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kultum yang singkat mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirul kalam marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa hari, di sisa malam yang ada ini, kita dapat diberikan keringanan, kemudahan untuk memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wati qadiyal hajat. Bismillahilladzi la yaduru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan namamu ya Allah, tiada sesuatu pun yang dapat membahayakan kami di bumi maupun di langit. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha mengetahui. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastatana. Na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami, tiada Tuhan selain engkau. Engkau adalah zat yang telah menciptakan kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan, perbuatan dosa yang kami lakukan. Kami akui segala nikmat yang telah engkau curahkan dan berikan kepada kami. Kami akui segala dosa yang kami perbuat kepadamu ya Allah. Faghfir lana ya Rabb, ampuni kami ya Allah, tiada satu pun yang dapat mengampuni kecuali engkau. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bimahamihim kama amartahum ya Rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata su'i wal mufsidin wa qarib ilayhim ahlal khairi wal nasihin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang-orang yang baik. Jadikanlah pemimpin kami orang-orang yang baik. Berikanlah mereka taufik untuk kemaslahatan umat. Berikanlah mereka taufik untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah para pemimpin kami melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang telah engkau perintahkan. Jauhkan para pemimpin kami ya Allah dari teman-teman yang buruk, dari teman-teman yang merusak. Dekatkanlah para pemimpin kami ya Allah dengan ahlal khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang gemar memberikan nasihat dalam kebaikan. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin adalah orang-orang yang baik dimanapun mereka berada. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.